power of dreams. Time's up. Ramai rakyat Malaysia bergetar tulang rusuk diorang menunggu saat getir ini. Honda Big Spoiler, the all new City 2020. Satu Malaysia. Binakam Tachahau. Hai, nama saya Haikal Azlan. I'm the Honda Sales Advisor at Honda Kepong for S-Center. So, hari ini saya nak mengupas sedikit sebanyak tentang King of the B-Segment dekat dalam Malaysia ni. Apa yang King sangat ya? So, let's check it out. All New City pada tahun ini, Honda melancarkan 3 varian iaitu S, E dan V. Okay, pada tahun hadapan dia akan melancarkan satu lagi varian iaitu RS Hybrid King of Top. Ha, tapi dia akan lancarkan pada Januari 2021. So, sekarang ni yang ada display dekat showroom saya ni adalah varian E. Kenapa saya letak varian E? Kenapa tak model V dan S? Sebenarnya E adalah best seller kalau based on our track record previous ni lah. Alright, kita start daripada sudut hadapan dahululah untuk All New City ni. Okey, kalau kita tengok grill dia kat depan ni. Macam Civic kan? Civic Junior tapi dia sebenarnya City lah. Alright. Kalau kita tengok depan dia, shape dia, bumper dia curve baru, memang fully changing lah eh. Alright. Okey, untuk lampu hadapan, untuk spek E didatangi dengan DRL light. Day running light lah. So, dia juga datang dengan projector headlamp. Tapi kalau untuk V spec, dia datang dengan LED light. King of Top. Actually ini bukan ini just a normal petrol engine biasa, okey. So kereta ni didatangi dengan 1.5 cc engine, 4 silinder 16 volt and datangi dengan double overhead cam. Dulu punya City didatangi dengan single overhead cam. So ditambah double camshaft untuk lebih more efficiency in term of the fuel consumption. Okay, so ini engine bay dia. Kalau kita tengok sekali imbas, ada satu logo Earth Dream Technology yang ada dekat Accord 1.5 Turbo, CR-V 1.5 Turbo dan juga Civic 1.5 Turbo. Sebab apa? Ini actually bukan turbo eh. Dia punya teknologi dia sama dengan turbo. Double overhead cam. That's why dia more good in term of the fuel consumption. Okay, kereta ni actually untuk full tank dia 40 liter. Daripada segi penjimatan petrol dia, 5.4 liter can go for 100 km. Wow. Okay, dari segi sport rim pula didatangi 15 inci dual tone alloy rim. Okay, ini daripada sudut tepi dia. Kalau kita tengok kereta ni pun didatangi dengan keyless key entry bersama dengan sensor tangan lah. Maksudnya kita masuk tangan dekat dia punya door handle tu, automatically dia unlock. But make sure kunci dekat dengan you lah. Then saya tunjuk demo eh. Driver side dia pula, kalau kita tengok dia punya seat dia fabric untuk varian S dan E. Okey, center console dia sama macam dulu punya, tapi steering semua dah lain, meter cluster dah lain, dashboard semua dah lain, aircon ventilation design pun semua dah lain. Alright, okey, so saya masuk dalam, kita akan start kereta ni. Tengok. Okey, kita start engine. Wow. Okey, kalau kita tengok meter kat sini pun dia memang dah fully changing Dulu dia ada joystick dekat sini, sekarang dah tak ada. Ditukarkan kepada keypad.
Ni kalau kita nak adjust trip A, trip B, reset semua dekat bawah ni lah. Dekat atas ni untuk kita nak adjustkan dia punya illumination, keterangan meter cluster. Okay, kalau kita tengok steering wheel dia pun dah totally change. Okay, dia datang dengan audio controller untuk variance ini, plus minus. And then untuk pick up phone, untuk hang up phone dan juga voice command lah. Ini adalah cruise control, pedal shift plus minus. And kereta ni juga didatangi dengan telescopic adjustment, up and down, pull and push. Side mirror dia pun dah tukar design dia. Kita boleh nampak macam firm dia rupa dia. And then the best thing in Honda kan, sekarang dia dah bagi multi-purpose compartment untuk kita letak duit shilling, touch and go, right? So untuk infotainment dia pun dah totally change. Okay, dulu didatangi dengan 6.8 inch kecil je untuk old punya city, but now they come with a 8 inch with Apple CarPlay. And then Apple CarPlay, once you dah cocok USB dekat sini, kita akan boleh melihat kat sini lah, macam mirror link lah. Then kita boleh open Waze, WhatsApp, Spotify, iTunes, music, everything's okay. Finishing dia pun not bad eh. Looks like more premium. Kalau kita tengok ventilation dia dekat sini, dia pun kemas dia, susunan dia. Practicality itu yang paling penting. So yang ni kita boleh switch on and off, lower, aircon, circulation, mod. Kalau kita nak tukar di kepala, kepala kaki, kaki saja ataupun pemanas kaki. Tapi heater kita jarang pakai lah dua ni. So ini dia punya auto aircon lah. Okay, kalau kita tekan max cool ni, dia akan lagi kuat. Okay, kalau kita tengok dekat center infotainment dia ni, bawah dia Honda dah bagi penambahan USB port 2 dekat depan. Alright, dia punya power point untuk fast charging. Yang ni slow lah, tapi ni pun satu lagi kegunaan dia untuk kita connecting to macam Apple CarPlay eh. Okay, sini pun dia ada compartment dia, kita still boleh letak kunci, barang-barang. And then ini dia punya cup holder. Kalau kita tengok kan, gear knob dia macam Civic tapi versi kecil. Ni center console dia, sama macam dulu. Aircon button. And then satu lagi yang I notice eh, dia ada indicator rear seat punya seat belt. Okay, kita akan tengok rear seat dia. Maaf eh, dia balut dengan plastik. So kalau kita tengok ventilation dia, sama macam dulu. Ada dua port charger 12 volt. So sama je belakang dia. Center hum dia pun kecil. Ini daripada belakang lah, tengok ke depan. Okay, sekarang saya nak tunjuk demo untuk passenger belakang, untuk kita melihat headroom dan juga legroom kita. Okay, untuk seat depan tadi yang belah driver side tadi tu, saya dah adjust mengikut ketinggian saya lah, 172 cm. Kalau kita tengok untuk bahagian belakang, dia dah datangi dengan LED light. Ini yang dikatakan the storm. And then ditambah reflector dekat bawah ni, curve dia, shark fin antenna. And then kalau kita tengok, kereta ni pun didatangi dengan boot release control dekat remote kat sini. And then size dia adalah 519 liter.
Okey, kalau kita nak besarkan bonet dia lagi, contohnya kalau kita beli barang-barang dekat IKEA yang barang-barang yang panjang, kita still boleh releasekan dia punya seat belakang tu, flip ke depan untuk mendapatkan ruang yang besar lah. Kita tarik sini saja. Disebabkan inilah Honda City digelarkan King. Dekat mana lagi B segment car yang ada engine start button? Dekat remote tak ada rasanya. So, jom saya tunjuk demo dia. Ini dia button dia yang gambar bulat tu macam kita semula, tapi bukan kita semula eh. The engine remote start. Alright, saya tunjuk demo dia. Yes, function ni bagus sebab apa? Biasa kita kat Malaysia ni cuaca panas, tambah pula kita parking dekat tengah-tengah padang ke apa ke. So, sebelum kita nak masuk kereta, kita boleh start dulu. Sebab apa? Bila kereta ni start, dia on sekali aircon, blower untuk sejukkan dalam sebelum kita masuk. So, by the time bila kita dah masuk, kereta dah sejuk, kan? Tapi korang jangan risau, bila engine dah start macam ni, nanti korang akan rasa macam curious pula. Ush, selamat ke kereta aku? Takut ada orang curi ke apa ke? Tak. Sebab apa? Kalau nak buka ni, anda je yang boleh buka. Make sure kunci dekat dengan anda, baru boleh buka. So, saya akan tunjuk demo dia. Memang tak boleh buka kalau tak ada kunci. Tapi engine start tau. Dan dia juga boleh stop engine melalui remote. Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut pandu uji tentang kereta ini, sila klik link WhatsApp saya dekat bawah ini. Jadilah orang terawal memiliki the all new city dekat Malaysia ini dan beli ketika 0% SST. Anda pembeli yang bijak. Akhir ucapan saya, majulah Honda untuk Malaysia. Bye!